Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Arif Pulpen. Yang baru bergabung, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Yang sudah bergabung, terima kasih sudah menonton. Matur suwun. Kali ini keliling Kota Magelang part 2. Ini kita ada di sini, alun-alun Kota Magelang. Sebelah kiri kita ini samping Matahari, akan dibangun mall dan hotel. Namun sampai sekarang proses pembangunan belum dimulai lagi karena kemarin ada terhenti adanya pandemi COVID-19. Sebelah kanan kita ini adalah kelenteng. Kita memasuki Jalan Pemuda, teman-teman. Seperti ini suasana sore hari di Kota Magelang. Ini sekitar pukul 5 sore kita jalan-jalan. Ada beberapa toko yang sudah tutup, nampak dari pintunya tertutup rapat. Kalau dulu di seputaran Jalan Pemuda ini, di depan toko-toko banyak pedagang-pedagang, namun sekarang sudah direlokasi masuk ke Pasar Rejo Winangun. Dulu waktu saya kecil, Jalan Pemuda ini sangatlah ramai. Siang, sore, ataupun malam, karena memang identik di pecinan dengan pedagang-pedagang kaki lima yang berjajar. Teman-teman, kita masuk di Jalan Mataram. Inilah wajah baru Pasar Jowinangun Kota Magelang yang dulu sempat terbakar. Simpang Tiga ini namanya Simpang Tiga Keplean. Dulu banyak angkot-angkot yang ngetem di sini ini. Namun sekarang sudah tidak terlalu banyak angkot yang mangkal. Mungkin karena memang sekarang transportasi roda 2 sudah banyak. Setiap rumah sudah memiliki kendaraan roda 2. Maka dari itu mungkin penumpang dari angkot pun juga sudah berkurang. Ini Tugu Wolu, itu sebelah kiri kita. Kita menyusuri Jalan Singosari ini.
kira-kira 20 tahun ke depan ada yang berubah tidak dengan bangunan ini, teman-teman? Kita belok kanan. Kalau tadi di sebelah kiri itu di pertigaan ada kantor PMI. Di depan sebelah kanan ini adalah Yayasan Kematian Dharma. Nah, ini bangunannya nampak di sebelah kanan ini. Nah, ini sebelah kanan. Sebelah kiri sudah ada sekolahan. Kita susuri jalan ini sampai dengan di pertigaan Karanggading. Nanti di Karanggading itu sebelah kiri itu berjejer Pasar Kembang. Namun Pasar Kembang yang dimaksud bukan seperti yang di Yogyakarta. Pasar Kembang tersebut memang tempat jualan bunga, kembang, mawar dan lain-lain. Lah, sebelah kiri kita ini Pasar Kembang. Di depan kita adalah pertigaan Karanggading. Kali ini kita sudah memasuki Jalan Jenderal Sudirman. Sebelah kiri ada Bank BRI, ada mebel Karanggading Mbak Yayah yang terkenal paling murah kalau dulu iklan di radio. Nah, sebelah kiri ini ada kupat tahu, ada nasi goreng. Sebelah kiri ini adalah stiker Murup. Nanti ya, ini ada sate. Samping stiker Murup ada dealer Yamaha. Nah, sebelah kiri, wah pas nggak kelihatan ini sebelah kiri kita. Di depan sebelah kiri sebelum lampu merah ada hotel yang sudah legendaris, namanya Hotel Wisata. Sebelah kiri kita ini ya, yang pagar putih. Ya, kita putar balik. Kita menuju ke Jalan Ikhlas ya teman-teman. Namun kita terkena lampu merah. Sementara sabar dulu menunggu lampu hijau. Biasanya di ujung sebelah kanan itu pas jembatan banyak monyet dari Gunung Tidar yang turun mencari makan. Namun tidak kita eksplor kali ini. Lain kali kita eksplor lagi. Kita lihat monyet-monyet yang ada di seputaran Gunung Tidar, atau kalau perlu kita naik ke Gunung Tidar. Masih menunggu lampu merah. Teman-teman semua, di depan itu adalah pertigaan Pasar Gotong Royong. Kalau roda 4 dari posisi kita ini ataupun dari selatan tidak boleh langsung belok ke Pasar Gotong Royong karena ada larangan verboten untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Ya, kita sudah mulai jalan teman-teman. Kita masuk ke Jalan Ikhlas. Di sebelah kiri ini adalah toko lezat, toko oleh-oleh legendaris. Sudah lama berdiri, apalagi setiap bulan puasa tokonya sangat-sangat ramai. Di sebelah kiri ini adalah kantor Bank BRI.
dan di depan kita sebelah kiri ini kalau belok kiri adalah Pasar Burung. Di sebelah kiri kita ini pasar buah, deretan penjual buah di kios-kios tersebut buka dari pagi sampai dengan malam. Kita sudah sampai kembali di pertigaan Sopeng. Kita mulai memasuki jalan Tidar. Sebelah kiri ini kalau dulu banyak angkot-angkot yang ngetem, tapi sekarang sudah sepi karena penumpangnya juga tidak ada. Sebelah kanan yang tinggi menjulang itu adalah Rumah Sakit Tidar. Sementara video part 2 sampai di sini dulu, disambung dengan video part 3 ya teman-teman, keliling Kota Magelang. Terima kasih dukungannya yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Matur suwun. Ditunggu dengan keliling Kota Magelang part 3.